Oh ya, ini fasilitas ini berdasarkan bantuan dan kerjasama antara Mercy Relief dan ACT untuk masyarakat di apa Cipandawa, ya. Airnya lumayan banyak dan melimpah, dan ini disalurkan ke pipa yang ke bawah sana. Harapannya sih semoga fasilitasnya digunakan masyarakat secara berkelanjutan, dan ini bisa bertahan lama fasilitasnya dan lebih banyak masyarakat yang bisa menggunakan ini. Kalau untuk air selama ini sebelum adanya pembangunan MCK gimana? Sawah. Itu jarak dari rumah berapa jauh? Ya lumayan jauh, dari atas ke sana, bawah ke sana ya, sawah sana. Berarti ngangkat air ya? Iya, bawa air dari bawah rumah itu tiap hari? Iya, tiap hari. Air di bawah di sawah itu bersih atau gimana? Kotor banget, karena kan di atasnya lagi ada yang pakai lagi. Oh, ada pakai lagi, iya. Jadi kayak bekas dari atas ya? Iya. Nah, berarti kalau air kotor itu untuk minum gimana? Buat masak, minum? Untuk minumnya kita cari lagi. Cari lagi di mana? Iya, yang agak bersih lagi. Agak bersih lagi. Sekarang adanya pembangunan air nih, MCK gimana itu menurut? Alhamdulillah, senang banget. Karena di sini kan yang dibutuhkan air ya, sama ibu-ibu. Lebih dekat ya? Iya, lebih dekat. Ya, terima kasih untuk semua CT yang sudah membangun MCK ini. Terima kasih banget. Terima kasih banyak.